Ada sahabat memberikan mahar pada istrinya yang mahal-mahal. Pama Abdurrahman bin Auf dibagi seketul emas pada istrinya. Tapi dia kaya. Sesuai lah tu. Ha. Lencong pasal emas sikit lah. Ada ulama tuan yang bagi mahar Allah. Tak ada mahar. Bagi Quran saja. Bukan bagi mushaf ni tau. Bagi bacaan. Kahwin dengan isteri, mahar ni lah dia kena ajar isteri dia surah tu. Dia nak kahwin, duit tak ada. Ada perempuan nak tu. Asalnya perempuan tu pergi jumpa Nabi, nak kahwin dengan Nabi. Tapi Nabi tak mau. Kebetulan ada seorang sahabat, nama dia apa tak. Saya tak ingat. Dia nak kahwin dengan Nabi. Sahabat kata, bagi aku lah Rasulullah perempuan ni. Nabi tanya perempuan tu pun kata, no. Nabi tu, so lelaki ni. Pak Mahir mahar sikit. Apa yang kau ada? Satu cincin emas ada? Tak ada. Satu cincin besi ada? Tak ada. Apa yang kau ada? Aku tak ada apa Rasulullah. Benda aku tak ada. Ni riwayat sahih. Kata Bukhari Muslim. Macam tu lah. Tepuk habis. Tapi dia top lah dalam bab mahar. Ulama fiqh bila bahas tentang mahar, dia akan bab mai hadis. Dia matan yang agak panjang. Nabi kata pergi balik. Cari apa-apa yang kau ada. Tak kisah lah. Cincin besi. Apalah yang kau ada. Dia pergi balik. Apa benda aku tak ada. Bab mai datang balik. Kata aku so tak ada apa. Aku tak ada apa. Aku yang aku ada baju yang aku pakai ni. Ya. Keluarga aku satu benda pun tak ada. Nabi kata macam mana nak kahwin ni? Kan? Sengket betul ni. Satu benda pun tak ada. Tuan-tuan nak buat menantu ke bawah macam tu? Segagak. Minta maaf lah Ustaz. Tak mahu saya. Ha? Nabi pun tanya dia. Al-Hafiz tashai amin al-Quran. Kamu hafal tak Quran? Nah, saya hafal. Apa yang kamu hafal? Dia kata surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Nabi pun kahwinkan dia. Nabi kata, uzawijuka ala ma ma'aka minal Quran. Aku kahwinkan engkau dengan zawaj tukahuma bima ma'aka minal Quran. Aku kahwinkan kamu dengan perempuan ini. Mas kahwinnya hanya dengan Quran. Yang ini dia kena ajar isteri dia Quran. Itu mas kahwin yang paling rendah sekali lah yang kita jumpa dalam fiqh. Tapi sebab itu sebagai ulama kata wajib bagi mahar. Kita mazhab Syafi'i wajib mahar. Mahar mazhab kita wajib ya? Ha. Mengaku mazhab Syafi'i lah tu. Mahar hantaran kan hantaran. Suka sebut hantaran dah biasa hantaran. Mahar ni mas kahwin. Ha. Ha. Wajib tak mas kahwin kita dalam mazhab Syafi'i? Wajib ya? Ha. Kopi lah tu banyak yang kata wajib ni angut-angut tau. Kita mazhab Syafi'i mahar tak wajib. Sunat saja. Kahwin tanpa mahar sah. Tapi dalam sebagian mazhab yang lain dan saya kira jumpa majoriti Maliki, Hambali, Hanafi wajib memberi mahar. Dan dia dianggap salah satu fatwa yang mufrad. Tahu mufrad? Mufrad ni kita saja yang kata macam tu. Orang lain tak kata macam tu. Dia mufrad dalam Islam. Hey. Kita tak wajib tuan. Kita sunat dia. Tuan-tuan kahwin ke anak tuan-tuan tanpa mahar. So. Semua lima keruh. Kan? Tapi kita yang kata mahar sunat ni. Hantaran lebih-lebih daripada orang yang kata hantaran itu wajib. Mahar itu wajib. Orang kata mahar wajib ni hantaran sikit lah. Kita mahar sunat ni. Macam kita pula yang wajib mahar. Padahal tidak wajib. Oh, sunat saja. Tapi ada orang yang pertengahan bagi mahar. Tidaklah seumpama Abdurrahman bin Auf yang bagi apa nama mas nawatu min zahab, dan tidak jugalah seumpama lelaki yang ini yang hanya bagi Quran hafalan. Siapa? Nabi SAW. Dia tak bagi lebih, dia tak bagi kurang. Dia bagi sekadar 500.